Salam jeda 3 menit. Saudara-saudariku, hari ini 27 Agustus kita merayakan peringatan Santa Monica, Ibunda Santo Agustinus. Dalam Injil Lukas 7 ayat 11 sampai dengan 17 dikisahkan tentang kematian anak tunggal seorang janda. Di dekat pintu gerbang kota Nain, rombongan Yesus bertemu dengan rombongan pengusung jenazah. Siapa yang mati? Anak lelaki tunggal seorang janda. Betapa penting hidup anak itu bagi ibunya jika mengingat bahwa kehidupan wanita pada zaman itu bergantung sepenuhnya pada suami. Setelah kehilangan suami, wanita itu kehilangan anak laki-laki tunggal, tempatnya bergantung dan jaminan masa depannya. Kematian itu menjadikannya sebatang kara dan tidak tahu lagi kepada siapa mesti bergantung untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari. Duka cita yang mendalam dan memilukan menarik banyak orang menyertai janda itu ke pemakaman. Namun apakah janda itu masih bisa dihibur? Siapa yang sanggup memberi penghiburan yang sepadan dengan kemalangan orang yang telah kehilangan tempatnya bergantung, kehilangan harapan dan masa depannya? Yesus digerakkan oleh kuasa dahsyat belas kasih atas tangis kemalangan si janda. Secara spontan memberi nasihat amat singkat, jangan menangis. Dengan nasihat tersebut, Yesus ikut merasakan gema kidung duka yang mendalam. Bersama isak tangis si janda, Yesus tidak berhenti pada kata-kata hiburan. Yesus segera menghentikan usungan jenazah dan menyentuhnya. Dengan wibawa dan kuasa Allah yang hidup, Yesus berseru memanggil lelaki yang telah mati itu. Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Mukjizat terjadi. Dalam peristiwa ini, tampak secara nyata bahwa dalam belas kasih Allah tersimpan energi kehidupan yang mengagumkan, yaitu kuasa untuk membangkitkan orang mati. Energi kehidupan yang keluar dari wibawa sabda Yesus mampu mengalahkan maut. Yesus mengembalikan kehidupan anak muda itu dan segera menyerahkannya kembali kepada ibunya. Reaksi spontan orang-orang yang menyaksikan mukjizat tersebut adalah pertama, ketakutan dan memuliakan Allah. Rasa takut mendorong orang untuk mencari pelindung, dan pelindung paling aman adalah Allah. Kehadiran kuasa ilahi itu melampaui keberanian manusia. Kedua, secara spontan para saksi mata melihat bahwa dalam diri Yesus Allah hadir melawat umatnya, sebab kebangkitan adalah kuasa Allah semata. Dalam Yesus Allah mendampingi umat yang nyaris kehilangan harapan dan masa depan. Janganlah kiranya kita meragukan kebenaran itu. Santa Monica janda yang suci, doakanlah kami. Berkat Tuhan dan salam jeda 3 menit.